Ramadan berlalu, beduk bertalu. Jelang Idul Fitri, penjajah beduk di bilangan Tanah Abang kebanjiran pesanan. Makin dekat hari raya, permintaan beduk pun kian melonjak. Menurut seorang pedagang, setiap hari sedikitnya mereka bisa menjual 5 beduk atau saat ramai bisa laku 10 beduk. Sekurangnya dalam sebulan, mereka berhasil menjual 100 beduk lebih. Harganya? Perkara harga bervariasi tergantung pada ukuran. Sebuah beduk kaleng misalnya, berdiameter 30 cm dibanderol dengan harga Rp150.000. Beduk kaleng berukuran 60 cm dihargai Rp400.000 hingga Rp500.000. Sedangkan beduk kayu dengan kulit sapi harganya lebih mahal, yakni berkisar antara Rp700.000 sampai Rp2.500.000 per unit. Selain di Tanah Abang, penjual beduk musiman juga bisa ditemui di Jalan Kayu Manis, Jakarta Timur, dan Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan di Kayu Manis, ada pula beduk berbahan kayu jati dan kulit sapi yang ditawarkan Rp8.000.000 dan Rp12.000.000. Seperti biasa, beduk digunakan untuk mengiringi takbir di malam takbiran. Dari kawasan Tanah Abang, Jakarta, Yusuf Hamdin, Nanang Wahyudi Putra, TV.com.